Hai, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue si Miao. Baru-baru ini teman-teman, ada yang memberikan gue suatu link. Dan link itu menuju ke video yang berjudulkan Ada Apa Dengan Regi atau Miao Au. Sebelum kita menonton video yang satu ini teman-teman, marilah kita melihat YouTube channelnya mereka. Dan YouTube channelnya mereka bernamakan Ave Production. Ave atau Ave ini? Obat nyamuk Ave kali ya. Itu Fave. Oh, Fave deh. Dan seperti yang kalian lihat di sini teman-teman, mereka membuat banyak video tentang Illuminati. Dan apakah video tentang Miao Auk berisikan tentang Illuminati juga? Mari kita cari tahu teman-teman. Sebelum Anda menonton video ini, harap Anda menekan tombol play. Ya iyalah, tadi kan lu pencet pause. Ya udah, sekarang kita play aja. Oke, mari kita play teman-teman. Sebelum Anda menonton video ini, pastikan Anda tidak alergi dengan kucing. Karena kucing? Saya akan membahas tentang Miao Auk. Tunggu dulu. Bukan cuma kucing teman-teman, karena kucing dan anjing, oke? Miau dan au, itu kucing dan anjing, dia salah bro. Nggak cuma dengan kucing, oke? Let's go, ya, let's miau, play. Miau au merupakan channel gaming. Channel miau au dipegang oleh Regi. Regi buka gua bro. Woi, nggak ada muka yang lebih gantengan lagi daripada ini. Kenapa harus ambil yang ini sih? Cari yang lain dong, yang gantengan dong. Berkulit putih. Nggak putih-putih banget kali, nggak putih itu nggak putih kayak gitu juga kali ya, itu putih tembok. Bukan kuning, kalau kuning mah dijah yellow. Kurasa ada tunggu, hubungan. Tunggu dulu. Dijah yellow, siapa itu dijah yellow bro? Tunggu dulu, gue googling dulu ya. Oke teman-teman, gue ada googling dan ini namanya dijah yellow. Dan mari kita lihat image-nya. Namanya dijah kali ya teman-teman. Terus kesukaan dia kayaknya bajunya warnanya kuning, makanya dipanggil dijah yellow. Kayaknya dia Power Ranger yellow. Oke teman-teman, mari kita lanjut lagi tentang videonya. Kurasa ada hubungan antara Regi dengan dijah yellow. Tunggu dulu. Mari kita cari buktinya. Miau adalah kucing. Kucingnya nggak begitu juga. Anjing. Anjing. Ntar, Auk juga bisa disebut senjata. Ini mah namanya bull up. Kalau Auk tuh kalau di Counter Strike Global Offensive itu AWP bro. Sama aja sih. Ini juga namanya Auk sih. Oke, lanjut. Digunakan untuk menembak. Apakah Regi menembak di jah yellow? Oke. Dengan Auk, Cie, di jah. Cie. Ya elah, Cie. Yellow memiliki 11 huruf. Regi memiliki 4 huruf. 11 dikurang 4 sama dengan... Apa nih? Illuminati nih. Jangan bilang kalau Illuminati akhir-akhirnya nih. 7. Dijah Yellow juga pernah memasuki 7 wanita terseksi versi on the spot. Wow, mau dong kenalan kalau begitu. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Mari kita cari tahu lebih dalam. Okay. Miau adalah suara kucing. Auk adalah suara... Anjing! Nah, itu dia. Baru benar. Biasanya tidak akur. Akur. Parkour, jujur, jujur. Jujurlah padaku, bila kau tak copyright, woi. Ada yang aneh, ya. Woi, apaan tuh? Kali ini buktinya sudah semakin jelas. Cinta itu. Buta? Maaf, saya habis kencing. Mari kita lanjutkan. Ya udah, gue kencing dulu deh. Bentar ya, gue kencing dulu. A few moments later. Oke, gue ada ikutan kencing tadi teman-teman. Ya udah, kita lanjutkan lagi. Lanjutkan. Cinta itu emas. Emas itu kuning. Kuning itu tai. Tai memiliki 3 huruf. Oh, dijah yellow. Tai itu bukan cuma kuning ya. Ya, bisa aja coklat. Bisa aja hitam kalau lagi sakit teman-teman. Bisa aja. Ya pokoknya gitulah. Ya udah, lanjutlah. Kalau gua enggak mau bahas tentang tai. Oke. Lanjut. Memiliki 11 huruf. Tunggu dulu. Dija yellow. Yellow itu kuning. Kuning itu tai. Dija tai. Ada yang aneh dengan video ini. Ya iyalah. Lagi. Lu yang aneh. Lagi. Mana lagi selain ini? Hey, jangan bahas McD dong, gua jadi lapar nih. Waduh. Tunggu dulu.
Badut McD berkulit putih, Regi juga berkulit putih. Apa hubungannya dengan DJ Yellow? DJ Yellow jika kita edit juga akan berkulit putih. Enggak. Seseorang enggak yang mempunyai banyak kesamaan biasanya jodoh. Jadi, Regi terbukti jodoh DJ Yellow. Oh, ternyata teman-teman setelah 27 tahun gue mencari jodoh, jodoh gue dipertemukan oleh Ave Production, DJ Yellow, my man, oh my god. Aduh, gue jadi gak bisa lupa sama DJ Yellow, aduh. Gimana nih bro, ada yang punya nomor handphonenya, kontaknya bagi dong. Aduh, kalau misalnya bisa ketemu sama DJ Yellow, aduh. Gimana ya? Aduh, kok gue jadi salah tingkah gini? Ya udah deh teman-teman, gue minta waktu ya teman-teman. Sebentar lagi gue mau ambil picture-nya DJ Yellow, terus gue mau stalking sosial medianya DJ Yellow gitu. Terus siapa tahu gue bisa ketemu langsung ya kan? Kan dia kan jodoh gue. Ya udah teman-teman, gue akan langsung pergi sekarang. Jadi jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, komen kalau memang kalian suka dengan video kali ini, dan sampai jumpa teman-teman di episode video gue selanjutnya. Oke? Okay? Dadah! Bye! April mau tahu?